Patut dicontoh petugas PPKM yang lain yang suka arogan. Kompol Bedi Suwendi S. I. KSH menggantikan ganti rugi kepada pedagang yang lapaknya ditutup karena kebijakan PPKM darurat. Ibu, berapa bensin? Berapa? Ini berapa? 200. 100. Yang dagang kakaknya. Mana kakaknya? Di rumah, Pak. Ini berapa, Pak? Mama saya nggak tahu. Berapa? Ya. Ya. Apa makan dulu bentar ya, Mama saya. Kasih. Jangan tutup, jangan buka.